Bari bawa rekol gue. Terus dia bilang, gimana perasaan lo? Gue waktu itu, lakukanlah sampai engkau puas. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku tertatih semua yang pernah kita lewati. Tak mungkin. Wow, amazing. Ya ampun, ternyata ada penyanyi aslinya. Hai, kalian masih bersama dengan YouTube aku di Keketan. Tentunya hari ini aku kedatangan bintang tamu yang spektakuler banget. Mungkin ini pernah melekat di hati kalian, atau lagu-lagunya pun ini juga pernah sembilu buat kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu untuk mengikuti di channel YouTube aku di Keketan. Jangan lupa juga guys untuk selalu di subscribe, like, dan juga bunyikan loncengnya. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan Pandi? Yeay! Kabar baik ya? Ya ampun! Ini benar-benar satu surprise. Sebelum kita mulai ya Pandi ya. Boleh ya kita lepas masker kita biar ya? Lebih, biar nggak mendem ya suaranya. Betul! Dan udah swab? Udah dong. Udah aman? Puji Tuhan udah vaksin juga. Oh udah vaksin juga? Udah vaksin juga. Wah gua kalah satu langkah. Oke. Pandi, yes. Thank you banget sudah bisa sama-sama hadir di YouTube-nya Keketan. You're welcome. Dan walaupun, ih gila udah berapa gerhana kita kagak ketemu. Terakhir ketemu pokoknya sebelum 2010 aja. Ih, sebelum gua join Chris Pati ya. Pandi. Sebelum gua join Chris Pati ya. Nah itu dia, ketika waktu di Idol. Ya waktu menyandang nama Idol ya. Ya 2007-2008. Betul. Nah guys tentunya kalian rindu dong dengan sosok yang namanya Pandi. Nah hari ini kalian boleh langsung bertanya dengan Pandi nih ya. Siap. Pan, ini satu ya yang selalu aku nanti-nantikan gitu ya. Munculnya Chris Pati lagi. Oke. Okay. Ya. Dan aku mau tanya dulu sama Pandi ini pertama. Bisa mengawali karir Pandi di dunia tarik suara ini tentunya bermulai dari Idol ya. Betul. Aku ingat banget Pandi ini eliminasi yang ke kelima. Kelima ya. Tahun 2007 ya. Nyanyi lagu apa, Wak? Terakhir tuh lagunya Delon. Delon. Ya. Merindu. Merindu. Itu yang mengantarkan kamu akhirnya pulang. Berarti gara-gara Delon ya, berarti. Pokok Delon gara-gara lo loh ya. Lagu lo ya. Tapi itu kayak itu cuma namanya kompetisi. Yes. Ya. Nah, terus surprise lagi. Ditambah aku mendengar ya, Pandi ini tiba-tiba bisa join di grupnya yeah, Chris Pati. Nah itu gimana awalnya, Pan? Kalau Chris Pati, waktu itu kan memang tahun 2009 akhir itu kan vokalis yang terdahulu kan tidak bisa melanjutkan kan. Betul. Karena satu hal dan dua hal. Jadi mereka cari vokalis baru kan. Di Betul. Tahun 2010 awal itu mereka ada audisi. Cuman awalnya itu sebenarnya gue nggak berpikir ke sana karena gue berpikir mau coba bisnisnya aja deh ya. Gue mau coba usaha aja karena gue berpikir kalau waktu itu kan 2010 gue juga berpikir mau berkeluarga gitu. Betul. Jadi gue kayaknya harus putus bisnis nih gitu kan. Tapi ternyata sekitar bulan 3 bulan 4 saya dapat calling dari Badai keyboardist ya. Ternyata Badai ini mungkin ya kan dia lagi cari vokalis baru, dia suka searching di YouTube gitu, anak-anak idol gitu kan, anak-anak dari kontes nyanyi yang lain juga gitu. Dia kelihatan gue lah kali mungkin waktu itu ya. Terus dia kontak dapat cari nomor gue lewat juara satunya waktu itu Rini. Dari Rini. Ya, Rini Idol ya. Rini kasih nomornya ke Badai. Badai bawa rekol gue. Terus dia gimana bilang. Gimana Wak perasaan lo? Gue waktu itu. Gue inget banget gue waktu itu tuh pertama kali di call dia itu sebelum yang audisi ya. Uh-huh. Itu gue lagi di Malaysia di Penang waktu itu nganterin calon mertua berobat. Di call Badai, gue juga kaget dapat dari mana nomor gitu. Dia bilang, kita kalau ke Jakarta nanti kita ketemuan ya gitu ya. Nah selang itu 1-2 bulan kemudian baru di call lagi untuk ikut audisi. Wah seneng bukan main ya kan, bangga banget gitu. Betul. Gila Badai gitu, siapa yang gak Chris Pati gitu kan, Badai juga namanya, Badai. Pencipta lagu, semua lagu hits Chris Pati gitu kan. Betul. Calling gue nih, siapa gue gitu. Akhirnya ya udah
dia minta gue untuk ikut audisi waktu itu. Audisi, ya karena gue juga menghargai dia, dan gue juga suka banget sama Chris Patti kan. Betul. Ini menurut gue ya kesempatan yang datang cuma sekali mungkin seumur hidup gue gitu. Ya udah akhirnya gue iyain, gue berangkat audisi. Ke audisi ya, gue pun sebenarnya juga berpikir begitu gue datang itu banyak banget anak-anak idol, ada anak-anak alumni ya, yang ikut audisi itu yang ngantri itu. Oh iya, dia lagi gitu, anak-anak idol. Ada yang sebelum gua gitu kan. Ada yang dari TV sebelah juga gitu. Pada audisi, wah gua juga udah gak berharap banyak ya, karena ketat persaingannya. Betul. Ketat banget gitu. Apalagi seorang badai yang menseleksi untuk vokalis itu kan gak main-main. Ekspektasinya tinggi kan, apalagi vokalis sebelumnya ya. Kita tahu lah ya, Semi Simorangkir kan kualitasnya seperti apa gitu, bagus banget. Dan gitu. Itu yang gue mau tanya, maksudnya ketika lu mengokekan untuk bergabung di di apa namanya, Chris Patti. Di Chris Patti, lu ada rasa beban gak dengan menyandang, wah, apalagi kan Chris Patti itu sudah lekang banget ya dengan Semi Simorangkir gitu oleh waktu, kan. Ya. Betul. jadi berat gak menurut lo pada saat itu? Gini, waktu awal-awal gue gak mikir gitu. Karena gue dapat kesempatan dan gue tiba-tiba join happy banget gue. Luar biasa, sikat gitu ya. Tapi begitu gue masuk di hari pertama gue menyandang vokalis Chris Patti. Jadi ceritanya tuh, gue tuh di satu acara TV, di gue sebut aja gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Inbox CTV. Uh-huh. Itu pertama kali. Dan itu sebenarnya gue dibilang, itu adalah audisi gue terakhir. Tapi ternyata waktu di inbox itu gue diperkenalin sebagai vokalis baru. Gue kaget banget gitu. Hah? Ternyata gue diperkenalin sebagai vokalis baru. Berarti jadi udah langsung? Gue dibohongin gitu. Oh, okay. Sebenarnya dibilangnya ini audisi terakhir ya. Gitu. Padahal itu udah, acara itu sebenarnya perkenalan vokalis baru. Jadi gue shock juga. Wah, gue happy banget kan. Udah terlanjur happy banget. Tapi begitu pulang dari situ, gue dengerin komentar orang. Ya kan, mulai itu kan di YouTube kan. Tayang di YouTube. Banyak chat-chat ke gue dan sebagainya itu. Beberapa memang banyak yang bikin gue bener-bener down waktu itu. Ngedrop banget lah. Komentar-komentarnya, wah nggak pantas lu. Komentarnya itu miring? Bukan miring lagi, ya udah banyak banget lah ya yang udah bukan cuman sekedar miring, menjatuhkan gitu. Ya karena kan udah lekat banget ya mereka dengan Mas Semi Simorangkir. Betul, mereka ya ekspektasinya kan juga tinggi ya. Betul. Terus mereka juga, orang Indonesia itu kan nggak gampang terima perubahan kan. Betul. Istilahnya, ya lu jangankan gitu, lu presiden diganti aja orang plus minusnya aja ada gitu kan. Apalagi kan pada saat pergantian itu Chris Patti itu lagi naik banget ya. Ya lagi di puncaknya ya. Betul. Jadi memang wah awal-awal berat banget. Ya, ya. Salah satu penggemarnya. Ini aku penggemar Chris Patti loh dulu makanya ya. Makanya lo apal dia lagi. Ya makanya gue awal-awal gue selalu perhatiin komentar orang gitu ya. Kalau gue lagi perform bagus, wah komentar bagus, gue happy. Nanti gue perform lagi nggak kurang bagus atau lagu yang nggak cocok buat gue. Karena kan terus terang kan lagu-lagunya kan kita masih sering bawain lagu-lagu lama juga kan. Betul. Dan itu yang membuat compare kan makin kuat antara kan. Penyanyi lama dengan yes. Replacing-nya. Nah, yeah. Setelah lagu Tertatih keluar, nah itu mulai tuh kepercayaan diri gue mulai naik tuh. Puji Tuhan lagunya diterima dengan baik, sempat booming waktu itu. Jadi ya itu yang membuat gue ketika gue perform off air atau on air gitu, orang ikut nyanyi semua. Tapi itu pada saat gue lihat lu performance gitu. Masa? Ya. Wah, sumpah mandi gitu ya. Gua cuma bisa nganga. Thank you. Karena gua melihat, wah oh, gila temen gua akhirnya bisa bergabung di Chris Patti gitu kan. Dan pada saat lu bikin album pertama itu kan Tertatih ya? Ya, 2010. 2010? Wah itu kayaknya meledak banget deh, Wak. Lumayan ya? Lumayan sih. Maksudnya gua sih cukup memperhatikan juga ya di radio dan... Waktu itu kan YouTube belum terlalu naik ya. Famous ya. Ya. Jadi gue mendengar dari radio to radio. Oh gitu iya, lagunya puter-puter terus siapa hari. Gue sampai beli originalnya, Van. Bukan berarti gue beli yang suka selalu yang apa, yang kopian loh, enggak ya. Beli yang asli. Karena temen gue nyanyi gitu ya. Yes. Nah, selain itu, Fandi ya, beberapa album kan juga, apa aja sih albumnya? Tertati. Kalau di album itu kan, gue sampai lupa loh. Pokoknya total... Kurang lebih itu bersama gue ya, itu ada 4 album. Ada 4 album? Iya, Chris Patti Tertatih itu album Chris Patti and Friends. Itu jadi album pertama bersama gue ya waktu itu ya. Mm-hmm. Itu Chris Patti and Friends itu kita cuma ada 3 single. Chris Tertatih, Tetap Mengerti, sama Kecewa Lagi. Nah, wah, tapi gini, buat lu secara pribadi nih,
dari 1, 2, 3 album yang lu punya, ya, itu album yang mana sih, Van, yang kira-kira itu menyayat? Kalau kalau sahabat-sahabat aku semuanya sih, terus terang ya, Van, ya, maksudnya mereka itu udah sembilu deh, udah pokoknya nyatu banget gitu dengan lagu-lagu Chris Tati gitu ya. Mau lagu yang mana, gue bisa nyanyiin loh, karena gue pencinta Chris Tati gitu, gitu ya. Kan. Jadi kalau gini, berbeda-beda sih ya, tapi kalau yang memang paling berkesan ya memang album pertama bersama Chris Tati ya, yang Chris Tati and Friends itu ya, itu lagu Tertati Tetap Mengerti itu memang kuat banget sih buat gue ya, buat gue pribadi sampai hari ini pun gue nyanyiin di mana orang masih banyak request lagu itu gitu. Jadi itu salah satu albumnya. Karena udah image-nya lu, udah dapet. Betul. Kalau lagu-lagu yang album-album yang lain sih, beberapa ya memang ada beberapa yang gue suka sih, album-album melekat di jiwa itu gue ada salah satu lagu beat ya. Salah satu kan selama ini Chris Tati kan jarang lagu beat ya. Yang satu-satunya kalau kita perform tuh manggung yang paling ngebeat yang bisa dibawain itu cuma Sepanjang Usia. Betul. Sepanjang usia. Oh iya, itu dia. Dimakan usia gitu. Gua enggak loh. Tapi gua ngelihat lu ya, Mandi, dari dulu sampai sekarang ini enggak ada yang berubah loh. Masa cuma ya? Tambah makmur dan subur aja iya, gitu ya. Iya, betul. Banyakan bukan cuma masalah kantong doang. Susunya gitu. Cocok, betul. Oke, Van, masih sampai dengan hari ini masih suka buat lagu atau masih suka humming-humming sendiri gitu? Jadi gini, kalau kan Chris Tati ini kan setelah 2010 itu kan kita tuh ngelewatin banyak perjalanan ya. Betul. Badai, kehidupan, dan sebagainya. 2016 kan termasuk si Badai kan juga keluar dari Chris Tati. Iya. 2016, 2018 basis kita dipanggil Tuhan. Jadi Badai itu terus 2016 itu sebenarnya kita udah sempat break. Ya. Kita freeze, kita bahkan udah deh enggak mau berkarya dulu gitu. Udah stop. Stop. 2016 karena kan Badai keluar, anak-anak kita cuma tinggal berempat waktu itu kan. Tinggal berempat dan udah stop dulu karena izin penggunaan lagu juga kan dipegang lagunya kebetulan Badai semua yang punya. Betul. Kan lagunya. Jadi kita belum ngurus masalah izin penggunaan lagu dan sebagainya. Jadi sampai 2018 puncaknya ketika basis kita meninggal, ya istilahnya si teman kita si Andika ini titip pesan gitu, maksudnya Chris Tati jangan bubar lah ini gitu. Oh, tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan, ayo tetap jalan walaupun kondisi cuma bertiga atau berempat gitu. Karena selalu basis gua tuh yang memang yang paling semangat. Terakhir-akhir itu yang dia tuh pengen cariin kita job, kita pengen cariin kita link. Nambah personnya nggak kira-kira? Kalau sekarang sih belum. Aduh, ada. Baru gue mau daftar. Ya, emang gue nggak bisa sih, cuma tukang gembreng-gembreng doang gue bisa ya. Jadi tinggal bertiga kita sebenarnya. Nah, bertiga ini kita belajar untuk nggak lagi mengandalkan satu orang dua orang. Kita belajar untuk ya dengan kita bertiga, gue bikin lagu sendiri. Selama ini kan mungkin kita terlalu serahin ke Badai deh. Betul. Soalnya kita juga minder sih bikin lagu. Badai bikin lebih bagus daripada kita bikin selalu gitu. Karena udah ya, trademark. Image. Ya, image-nya itu Chris Tati. Ya, Chris Tati itu ya Badai banget gitu kan. Betul. Nah, makanya di sini mulai berani bikin lagu. Kenapa sih, Van? Bikin explore. Lagunya itu selalu yang melo-melo, nggak pernah lagu yang ibaratnya ngebeat atau misalnya. Kalau itu sih balik lagi ya, memang Badai kan orangnya kan melankolis banget kan. Ya. Orangnya melankolis, orangnya walaupun kelihatannya dia ceria, tapi sebenarnya itu orangnya kan juga pemikir gitu. Betul. Kan. Jadi ya mungkin selera dia selama dari zaman SMA apa kuliah kan dia bikin lagu kan memang banyak kan lagu kayak begitu slow, semua gitu. Ya sebenarnya ada sih beberapa lagu beat yang kita bikin tuh ada, cuman nggak booming gitu aja. Setiap album tuh rata-rata ada 2-3 lagu yang lagu cepat tuh ada, cuman 2-3 lagu tuh nggak ada booming karena image dan karena satu ciri khas kali ya, terus, bahwa Chris Tati itu memang lagunya melo. Terus orang kalau ngundang Chris Tati nggak ngarepin Chris Tati nyanyi lagu cepat. Iya, betul. Maunya Chris Tati itu lagu slow aja udah gitu. Sekarang masih dalam posisi pandemi seperti ini, apakah masih ada performance atau apa? Memang berkurang ya, dari semenjak bulan Maret pertengahan tuh kan, ya itu kerasa lah ya dampaknya buat Chris Tati, buat gua juga sendiri solo juga ya. Ya, dampaknya ada lah. Dampaknya luar biasa, lumayan kenceng ya. Ya ada, tapi nggak banyak lah. Karena gini loh, Van. Sejak Chris Tati-nya itu dulu lagi di puncak, terus tiba-tiba boom, gitu ya. Terus jatuh, terus bangkit lagi, terus udah redam lagi tuh. Kita nggak pernah dengar lagi nama Chris Tati lagi seperti itu. Mungkin buat yang generasi-generasi sekarang juga nggak tahu ya apakah masih bisa mereminder tentang Chris Tati atau tidak. Seirama dengan
hadirnya apa namanya grup band baru. Ya betul, ya. Betul memang sih. Ya memang itu. Kan orang kan patokannya TV kan selalu kan. Betul Pak. Kalau lu nggak nampil di TV, lu berarti nggak booming gitu kan. Betul, betul. Padahal belum tentu juga, banyak beberapa band yang juga nggak tampil di TV tapi off-airnya kenceng banyak kenceng, banget. Betul. Apalagi kayak band-band indie gitu kan. Iya. Itu kan mereka nggak tampil di TV tapi off-airnya full. Ya, tapi gue berharap ya Fandi ya, maksudnya dengan hadir sosoknya Fandi nih di Chris Pati ini gitu ya, ini bisa mengubah satu nuansa musik Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, amin. Karena masalahnya ini kan udah Chris Pati ini kan udah orang tuh udah melekat banget. Yes. Ya. Dulu apa sih gitu kan ya band-bandnya ada Seventeen, Chris Pati. Ya, yang bareng-bareng tuh kalau Chris Pati itu dulu Samson. Bumps aja sekarang pun juga udah nggak muncul-muncul lagi gitu kan ya. Iya, Bumps kan udah keluar dari Samson kan. Betul. Samson juga udah vokalis baru. Betul, itu ini ya, kompetitor. Itu hampir bareng, Chris Pati sama Samson. Tapi Chris Pati dulu, selang satu tahun Samson. Ah, oke. Okay. Dan itu kalau teman-teman bilang kan, waktu gua kan belum join kan. Iya. Waktu setiap kali event itu kebanyakan selalu gitu, gantian. Nanti openingnya Samson dulu, terus Chris Pati baru yang penutupnya. Nanti openingnya selalu ya Chris Pati dulu. Samson karena selalu, mirip, karena mirip, bukan betul. Mirip, masih satu genre. Genrenya tuh masih sama. Satu genre dan satu apa ya, fansnya tuh mirip lah. Oke. Okay. Ininya ya apa? Karena lagunya juga sama-sama hampir-hampir. Melo-melo juga. Lagu-lagu sakit hati gitu ya, lagu-lagu putus cinta. Nah, guys, sekarang kan kita udah ada nih, Fandi nih ya, Chris Pati gitu sudah melekat nih namanya. Dan sekarang kita mau tahu nih, kegiatan untuk off-air udah nggak ada, kegiatan mungkin virtual juga mungkin 1-2. Yeah. Sekarang apa, Wak, kegiatan lo, Wak? Gue aktif pelayanan juga, nyanyi di gereja. Gitu oh, ya. Gue udah lihat tuh lagu-lagu rohani lo. Ya, nah, aktif gereja masih. Kalau aktif gereja kan memang gue basicnya dari awal kan memang penyanyi gereja. Penyanyi gereja, betul. Dari sebelum gue masuk Idol pun udah nyanyi gereja. Iya. Gitu. Yeah. Ya sama gue ada bisnis adalah bisnis ya buat nyambung hidup lah gitu. cari sebongkah brilian. Nah itu ya kita mau tahu nih sejak sudah tidak aktifnya Fandi gitu ya, ya. Di dalam dunia musik bukan tidak aktif ya. Maksudnya Chris Patinya itu sudah sebenarnya bukan nggak aktif sih kak, masih kalau aktif sih masih, cuman mungkin nggak muncul di TV ya. Itu loh yang membuat orang tuh jadi kayak apa namanya, kemana nih Fandi ini, kemana Chris Pati gitu. Padahal sebenarnya kita masih on the track ya. Maksudnya kita masih manggung, masih kumpul, masih keluar, masih bikin lagu gitu ya. Cuman ya itu tadi, karena nggak tampil di TV ya orang anggapannya selalu nggak aktif lagi gitu. Iya. Terus sekarang ke kegiatan apa? Kegiatan gue berbisnis. Gue berbisnis, gue bergabung di satu company buat gue. Ya bisa dibilang gue bergerak di bidang keuangan juga, financial consultant. Wah, ngeri ya. Itu bahasa ininya, bahasa kerennya ya. Ngeri ya guys ya. Jadi dari seorang penyanyi bisa berubah haluan menjadi financial advisor, consultant lah. Consultant gitu. Wah, luar biasa banget. Nah itu gue mau tahu loh, gimana ceritanya? Kalau itu sih memang tuntutan hidup lah ya. Karena tadi aku butuh. Putu, semangkok berlian. Ya, jadi ya luar biasa ya. Gue berpikir kan memang ya, kita ini kan pemusik, penyanyi itu, kemarin gue denger juga, malah si Arlaso aja bilang, maksudnya kita ini bukan profesi seumur hidup. Betul. Penyanyi, kita tuh kayak pemain bola aja, kita bukan profesi seumur hidup. Ya maksud gue, ya gue harus mempersiapkan sesuatu lah. Maksudnya apalagi gue udah berkeluarga, punya anak, dan sebagainya. Anak sudah? Dua. Dua. Anak sudah dua. Anak udah gede-gede gitu. Maksudnya usia bertambah. Usia bertambah, otomatis biaya bertambah. Betul. Biaya untuk beli apa namanya? Ya. Bukan beli beras lagi ya, Pak. Bukan ya. Bukan susu lagi. Bukan. Ya, butuh sesuatu yang lain lah. Ya, ya gua sempet lah nyoba beberapa macam usaha juga, tapi ya puji Tuhan yang mulai kelihatan ada hasilnya di sini lah, di bisnis ini yang... Di bisnis financial ini, yes. Gitu ya. Dan mungkin juga udah mulai terbiasa juga ya guys ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Yeah. Dengan nama Fandi Chris Pati atau Fandi Santoso? Untuk apa nih bisnisnya? Untuk bisnisnya. Fandi Santoso. Mereka aware. Wah ini adalah gua selalu cerita. Artis maksud gitu. Gua, ya kita istilahnya apa yang menjadi selling point kita ya, why not gitu ya. Kalau memang masih bisa kita kaitkan ya, menurut gue sih nggak ada salahnya ya. Ya. Ya maksud gue itu kan bisa jadi nilai tambah gitu. Ya walaupun nggak jadi patokan juga, cuman
at least orang mungkin sedikit lebih percaya. Tambah kaya ya, Wak. Amin, doain. Itu doa lo. Iya, iya. Jadi tambah kaya, tambah makmur, kaya, makanya... Kaya itu relatif. Iya. Permintaan juga relatif ya, Wak, dari istri ya. Oh iya, betul. kalau nggak diturutin, mungkin berkurang nantinya ya. Gitu ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong ya, Fandi ya, ya. Dengan adanya seperti kayak pandemi, seperti kayak begini, hmm. Apakah bisnis Fandi itu masih running well? Thanks God masih running well ya. Thanks God masih bagus. Jadi penasaran gue bisnis apaan ini. Penasaran gak lo? Nanti Fandi mau cerita nih. Ya masih bagus karena memang justru di kondisi pandemi permintaan akan produk ini makin ya. lebih meningkat gitu. Gitu sih. Jadi walaupun keadaan pandemi, bisnis lu running, yes. Ya tung uang terus masuk. Amin. Gitu ya, kan, ya. Ya awal-awal kita bingung ya, masih ya. Awal-awal kita bingung karena kita kan nggak bisa ketemu orang gitu kan. Jadi tapi mulai belajar menyesuaikan lah dengan menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi gua boleh sponsorin lu di sini ya, Fandi ya. Boleh. Ya. Wah, jadi teman-teman kalau misalnya memang mau mencari untuk yang namanya konsultan ya, entah itu konsultan financial, konsultan advisors gitu ya, yeah. Boleh nanti hubungin Fandi. Boleh. Ya, nanti boleh banget searching. Di Google pasti ada ya? Ada. Ada ya? Di Instagram. Oh, di Instagram. Ya. Instagram apa, Fandi? @fandia_santoso. @fandia_santoso. Nah, di situ kalian nanti bisa dapetin yeah. Fandi. DM, yeah. DM. DM juga boleh, dijawab nggak? Pakai personal assistant nggak? Enggak dong. Enggak ya? Nanti gue lihat lah. Langsung lu ya? Kalau cakep kita langsung balas. Waduh. Bercanda. Gue ngelamar boleh nggak sih Fandi untuk ikut sebagai konsultan advisor-nya gitu ya? Loh, ditunggu. Wow. Nah, oke. Okay. Fandi, satu pertanyaan terakhir gitu yes. ya. Aku mau tanya Fandi nih ya. Mm. Jadi, pekerjaan yang sekarang ini sudah running well, dan masa ya masih pandemi. Dibilang running well sih relatif ya kayak. Maksudnya ya masih berjuang juga sih, masih berjuang. Kita kan manusia ya, kita kan nggak statis ya. Betul. Kita kan dinamis, ya harus terus berjuang gitu. Ya masih banyak, masih jauh. Belum sehebat Keke lah. Duh. Apa sih saya? Kalau Keke kan senior. Saya maksud lo dari usia gue. Enggak. Pengalaman. Kalau gue kan musik dulu lama. Kalau lo kan bisnis dulu kok. Iya betul. Iya, jadi lebih dulu. Satu nih ya, sekarang kan udah punya banyak waktu untuk dengan keluarga. Iya ya. Karena pandemi, because pandemi ini ya. Betul. Nah pada saat waktu lo roadshow segala macam, ada komplain nggak sih Fandi dari istri? Banyak. Istri lo nggak dibawa. Jadi itu sempat memang awal-awal ya jadi problem yang cukup kompleks ya, maksudnya. Ya. Di satu sisi kita kan keluar kan bukan buat senang-senang. Betul. Kita kan keluar kerja, kota ya. cari duit gitu kan, manggung gitu ya. Ya sebenarnya kalau maunya ya gue di rumah dapat duit gitu kalau bisa. Ya bener enggak sih? Betul. Kita di rumah main sama anak, kita sama bini sama keluarga, tapi duit masuk terus. Nah, itu kita juga mau kalau ya. Begitu. Tapi kan memang ya kita harus keluar kota, kita harus manggung gitu kan ya. Itu tuntutan. Tapi ya yang jadi problem kan adalah kita nih manggung selalu di event-event di hari-hari yang orang lagi libur. Betul. Betul nggak? Betul. Jadi orang-orang lagi libur, kita kerja. Orang kerja, kita libur. Libur, betul. Nah, itu dia, weekend. Terus belum lagi event-event Natal, Tahun Baru. Itu berarti sempat ada argumen lah ya dengan argumen. Dengan apalagi kan istri kan dari orang yang maksudnya bukan dari dunia entertainment. Betul. Orang yang dari keluarga, family man banget, orang tuanya, bokap-nyokapnya gitu. Tapi gue yakin, dengan sekarang lu menjalankan bisnis yang satu ini kan passive income kan buat lu sendiri ya. Wah, pasti istri lu seneng banget. Amin. Oke, Fandi, ini kita waktunya nggak berlama-lama lagi gitu ya. Banyak banget nih yang DM ke aku, kan aku kan ada kasih tau ya bahwa aku tuh mau collab sama Fandi, Krispati lo gitu kan. Wah, mereka pada bilang nih Fandi, mereka pada minta lu nyanyi. Serius lu? Iya, tapi gini Fandi, kalau dulu kan ya Fandi ini kan setiap kali manggung atau misalnya jalan di mana, oh itu Fandi yeah. gitu kan ya. Aura itu sampai sekarang itu masih menempel di. Kalau sekarang auranya lebih ke aura kebapaan ya. Jadi gimana? Ya, sometimes masih lah ada beberapa yang kalau tahu ngikutin Krispati tahu gitu ya. Cuman ada beberapa yang mungkin udah lupa gitu, ada yang kayaknya Mas mirip sama vokalis Krispati, Mas. Bukan ya, Mas? Bukan kayaknya gitu. Gitu, ada.
Mas Kris, mirip Kris Pati ya? Bukan, Mbak, saya bukan. Iya, Mas, mirip, Mas. Bukan. Lah, iya, saya vokal Kris Pati. Enggak sih, mirip, beda, mirip, Mas. Cuman mirip doang ternyata. Pulang aja. Jadi pokoknya intinya masih orang-orang, yang penting ini orang-orang masih aware gitu keberadaan Fandi Kris Pati ya, itu gimana. Kalau mungkin gitu. Kalau di, oh itu Fandi, oh iya gitu, ingat gitu. Wah, seneng. Karena kan udah lama ya, udah cukup betul, lama. Betul. Tapi ngomong-ngomong kangen ya, pasti untuk manggung, untuk bisa berinteraksi ya. Lagi dengan orang lain. Betul, itu yang jarang ya udah ya, ya. Terbatas. Nah Fandi, untuk mengobati rasa kangen Fandi gitu ya, mengobati rasa kangen lu ya Wak ya gitu ya. Mungkin ini jutaan orang yang ada di YouTube aku ini ya. Ini amin. Kan juga subscriber Siki. Jangan lupa. Jutaan nih bentar lagi nih. Iya, jangan lupa lo subscribe gue lo dan juga IG-nya Fandi gitu kan ya. Yes. Boleh dong Fan. Satu lagu ya. Lagu apa ya? Refnya aja. Sampai habis ya, sampai habis ya. Refnya aja kali ya. Boleh. Pokoknya lagu yang melekat banget sama lo. Mau lagu Kris Pati atau lagu lagu lo dong? Kris Pati ya? Iya. Ini salah satu lagu yang menurut gue suka banget. Ini lagu bahkan gue lebih suka daripada lagu Tertati. Cuman Tertati kan lebih booming. Betul. Jadi makanya ya gue, orang melekatnya gue lagu Tertati. Tapi lagu Tetap Mengerti itu menurut gue itu single kedua kan? Iya. Ciptaannya Badai juga, itu juga bagus banget lagunya. Jadi lagunya kayak gini. Lakukanlah sampai kau puas, cari saja apa yang hatimu mau. Sampai kapanpun aku selalu mencoba untuk mengerti. Teruskanlah hingga engkau jerah, dustai dan hianati, lukai hatiku. Meski lautan air mataku mengering, ku coba tetap mengerti. Yeay! Gila, Wak! Suara lu nggak beda dari dulu sampai sekarang. Mirip kaset ya? Iya bro, mirip kaset. Gua kayak lagi rekaman ya Wak Mali. Itu gini ya Fandi, blessing banget buat seorang sama-sama Fandi Santoso ya, karena dalam usia yang masih relatif muda seperti ini sudah menyandang dua popularitas ya. Pertama masih di Idol, aku nggak tahu apakah masih ada embel-embel Idolnya atau orang udah jarang yang tahu sih. Orang lebih tahunya gue Fandi Kris Pati. Oke. Cuman banyak yang Fandi itu dulu Idol, iya bener gitu, inget ya. Lupa. Dan kedua ya Fandi ya, menyandang gelar yang mungkin lu nggak akan pernah lupakan seumur hidup lu, yaitu juara tinju kelas ringan. Ya Fandi Kris Pati. Nah sebelum aku tutup untuk perbincangan aku dengan Fandi ya, seneng banget Fandi udah bisa hadir di YouTube channelnya Keketan ya. Fandi, mungkin ada yang mau disampaikan sekali lagi pesan-pesan untuk sahabat-sahabat dari Keketan atau ya pokoknya apapun lah gitu ya. Ya jangan lupa subscribe channel YouTube-nya namanya Keketan. Keketan ya. Jangan lupa subscribe, share, and likes juga ya. Iya. Buat teman-teman semua, tetap dalam kondisi kita mungkin dalam pandemi, tetap keep positif, jadi orang yang positif. Betul. Kita menyebarkan hal-hal yang positif daripada kita menyebarkan hal-hal yang negatif. Setuju sekali. Paling gitu aja. Oke. Wah seru banget bisa ngobrol dengan Fandi. Thank you banget Fandi untuk waktunya. Selalu ganggu waktunya Fandi gitu ya. Nah pokoknya yang jelas saat ini, terima kasih buat kalian sudah yang menonton YouTube channel aku. Thank you so much. Dan sekali lagi, yang tadi Fandi bilang, jangan lupa untuk selalu berpikiran yang positif, jangan yang negatif, karena selama pandemi ini banyak yang AJJ, banyak yang gilingan ya Fandi ya. Tapi yang jelas tetap untuk dalam satu konsepnya, yaitu adalah konsep bersyukur. Yes, betul ya? Betul. Oke, thank you banget guys. Sekali lagi aku Keke pamit, dan juga bersama dengan Fandi Kris Pati, ya kita cabut. Dan sekali lagi, sampai ketemu lagi. Bye!